Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, guru kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Usnana MLC, hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat perkenannya pada malam ini kita bisa hadir mengikuti pengajian rutin yang kita gunakan setiap hari Selasa malam Rabu ba'da salat maghrib sampai dengan Isya. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah pengajian kita buka dengan membaca Ummul Qura Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman aluru bihi siwaka indal hululil hadithil amimi ya rabbi bil mustafa walayadika Rasulullah jahuka bi zil karimun tajala bismi muntakimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalu sholati wa atammu taslimi ala sayyidina lana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang sangat baik, di tempat yang baik, kita masih ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik. Mudah-mudahan kegiatan kita, terutama pada sore hari ini, semuanya mendapatkan nilai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan karibah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan kajian kita dalam kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah. Hadis Nabi berbunyi, kulut tamra ala riq fa innahu yaqtulud dud. Ruwahu Ad-Dailami an Ibni Abbas. Kulu at-tamra ala riq. Makanlah kalian at-tamra korma ala riq dengan dihaluskan, dengan dikunyah. Fa innahu yaqtuludud, sebab tamar
Ya, korma yang dimakan itu banyak hikmat manfaatnya, diantaranya adalah akan mematikan dud. Dud itu biasanya disebut namanya cacing ya, yang ada di perut. Ringkas hadis di sini bahwa Nabi mengajarkan diantara buah yang khasiatnya itu lebih khusus buat perut adalah korma. Maka salah satu hikmah lagi kenapa kalau kita buka puasa itu sunnahnya makan korma. Meskipun kita lapar banget, tapi kalau sudah makan korma tiga aja, itu zat gulanya tinggi sekali korma itu. Ya. Jadi yang lemes akan menjadi sehat kembali, maksudnya begitu. Sebab semua penyakit tidak lepas dari perut. Gitu. Makanya perutnya dulu diberesin ketika orang puasa. Jadi hikmat di antara buah-buahan yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah korma. Dan saking hebatnya tentang korma ini, sehingga dalam hadis Nabi yang lain, Nabi mengistilahkan di antara orang Islam itu ada seperti buah korma. Yang dimaksud buah korma itu, buah korma enggak ada baunya tapi manis. Ya jenengin, nama korma apapun, baunya enggak ada. Tapi manis, semua korma manis. Tapi kalau baunya enggak ada. Mau korma yang kecil, yang gede ya. Bahkan yang bentuknya itu kadang-kadang disebut namanya korma ajwa. Itu ternyata korma yang mahal itu. Tapi bentuknya enggak karuan ya. Apa istilahnya? Ya bentuknya enggak rata gitu ya. Kirut-kirut itu kan ajwa itu, tapi mahal, dan di antara korma itu yang paling mahal ya. Jadi salah satu buah yang dicontohkan oleh Nabi, ciri khas orang mukmin itu diantaranya adalah seperti buah korma gitu. Yang tidak ada baunya tapi rasanya ya bagus banget masih, meskipun baunya nggak ada tapi rasanya. Kata Nabi, ada lagi orang Islam yang rasanya kagak manis, baunya nggak ada, dua-duanya kagak gitu. Yang paling bahaya udah kagak ada baunya, maksudnya gak wangi gitu, udah kagak wangi rasanya juga pahit, itu namanya hanzolah, gak karuan udah. Kan ada itu orang mukmin yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkan kan, seperti burtukol ya. Tapi ada orang Islam yang tidak membaca Al-Quran dan tidak mengamal Al-Quran, dibaratkan seperti buah hanzol. Hanzol itu buah yang paling pahit, buah yang paling pahit gitu. Ya, baunya enggak ada, rasanya pahit gitu. Ini salah satu hikmat saja ya, salah satu hikmat kenapa Nabi bilang kok korma, yaitu tadi diantaranya sebab korma itu bagus untuk pencernaan perut. Saking itu pula bahwa di dalam bulan puasa lah kita sangat disunatkan berbuka dengan korma. Yang disunatin 3, cuman orang makan sampai 10. Atau kadang-kadang gak makan korma, ya gak apa-apa, cuman maksudnya mengikuti sunnah Nabi aja. Kemudian kita baca hadis yang kedua. Ini ngajinya ngaji fikih nih, hadis yang kedua. Hadis ini mutlak ya, otentik ya, hadis yang soheh. Kata Nabi, kulu syarabin askaro fahuwa haramun, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kullu syarabin, setiap minuman askara yang menyebabkan mabok gitu, fahuwa haramun, maka mutlak minuman itu yang menyebabkan mabok dihukumi haram. Sering saya ungkapkan di dalam ngaji balaghah, kalau setiap ada lafaz kullu di awal kalimat berarti semua gitu. Pokoknya kalau dalam bahasa Arab nih, awalnya lafaznya kulu ketemu dengan mufrad, artinya nakirah ya, bukan ma'rifat, itu berarti semua, semua minuman. Nah ini untuk menepis pemahaman dari orang-orang yang berpatokan kepada mazhab Imam Abu Hanifah.
Sebab kata Imam Abu Hanifah, khamr itu minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur saja.